Ya, baik pemirsa dan juga kita, Tika, kita kembali lagi ke berita soal minimarket. Pemirsa, ini dua pegawai minimarket yang salah satunya sedang hamil melakukan aksi heroik yaitu menggagalkan pencurian motor milik pengunjung. Iya, pelaku hampir berhasil diringkus oleh salah satu pegawai minimarket. Namun karena ditodong oleh pistol, keduanya membiarkan si pelaku kabur. Dalam rekaman CCTV, dua pria, yang satu standby di motor, yang satunya beraksi mencongkel lubang kunci motor. Mereka hampir saja berhasil membawa kabur motor. Namun dua pegawai minimarket tiba-tiba berlari keluar dan langsung mencegat. Si pegawai pria hampir berhasil menangkap pelaku. Namun karena ditodong pistol, dia akhirnya membiarkannya kabur. Tak berselang lama, pemilik motor keluar. Ya, motor yang tadi mau dicuri itu milik pengunjung minimarket. Jadi, kedua pegawai minimarket itu betul-betul melakukan aksi heroik, menggagalkan pencurian barang yang bukan miliknya. Ini dia salah satu pegawai minimarket itu, Dina namanya. Padahal kondisi Dina sedang hamil. Terus keluar ya? Tambah disadari posisinya kan saya juga lagi hamil gitu. Oh, mbaknya ya, lagi hamil. Langsung ngejar maling aja. Mbak. Dina mengaku spontan saja tergerak mengejar pelaku begitu mengetahui ada upaya pencurian motor pelanggan di parkiran dari kamera pemantau CCTV. Emang gak takut kalau pelakunya bawa senjata kayak gitu? Itu dia kan bawa senjata. Siapanya? Si pelakunya. Itunya, pelakunya. Bawa senjata? Bawa pistol. Bawa pistol? Pas kita mau ngejar, dianya nodongin pistol gitu loh. Makanya kita langsung mundur semuanya. Oh, setelah motor ditinggal sama pelakunya, dia sempat begini? Iya, langsung kayak ngomong ditembak-nembak gitu lah. Kejadiannya di salah satu minimarket di wilayah Citramaja, Kopo, Kabupaten Serang, Banten. Saat itu, kondisi jalan raya sedang sepi, sehingga kedua pelaku bisa leluasa meloloskan diri. Kasus ini sudah dilaporkan ke kepolisian setempat. Demikian laporan Siti Marufa dari Serang, Banten.